Halo semuanya, lanjut lagi di video kita edisi kulas kedua ya kak ya. Lanjut ke channel tadi ya, channelnya jadi putus. Videonya putus sampai di channel kak. Ini karena itu udah karena ketidakikhlasan untuk menjual. Akhirnya putus sendiri ya kak ya. Ini kak channelnya masih cantik banget ya kak ya. Ori dari bal kawat, bukan dari counter ya kak ya. Jadi kalau kakak nanya asli atau enggaknya saya nggak tahu nih kak. Nanti ini minus-minus kikis sedikit lah kak ya, nanti tinggal ditacap-tacap. Nanti aku semir, kalau kayak gini gampang kak, tinggal pakai semir sepatu yang warna coklat aja ya. Nanti kakak terima ini udah mulus ya, udah aku semir ya tuh. Pokoknya kalau barang ori dari kabal itu pasti ada kikis-kikisnya kak, nggak mungkin 100% mulus ya. Tuh, pasti ada aja kak ya, cuman ini hitungannya masih mulus ya kak ya, kalau untuk kita pembuka bal, hitungannya ini masih mulus. Karena itu gampang banget nanti tinggal disemir aja. Cantik sekali ya kak ya tuh. Dia kombinasi rantai dan kulas. Cantik banget nih kak. Ini lengkap sama hulunya loh. Ini kak, nanti kakak cek-cek dulu. Barang yang mau dibeli yang mana, dipilah-pilah dulu biar pasti ya kak ya. Soalnya nih terus terang aja saya lagi BUC nih, lagi butuh dana. Makanya koleksi-koleksi saya nih biasanya gini-gini nggak aku jembreng kak. Biar cantik di rak ya kak ya. Ini aku jembreng-jembreng semua yang cantik-cantik. Semua aku jembreng karena aku lagi butuh dana. Mohon dibantu kerjasamanya yang mau yang kepingin tas yang mana minta tolong bantu transferannya yang cepat ya. Mohon maaf sekali nih kak. Tolong dibantu. Ini lengkap sama hulunya loh. Cantik ya. Dia udah kulit asli nih tuh. Udah tinta silver nih. Biasanya katanya ada yang nyari tinta emas gitu ya. Kalau ini tinta silver. Ya cantik kak. Pokoknya nih channelnya cantik. Kemarin aja aku jual turtenya 8,5 loh kak. Ini kalau mau aku jual 900 aja kak ya. Cantik banget nih kak. Kulit asli ya kak itu. Lengkap hulu. Cantik banget. Ini bisa dibesar kecilin ya. Cantik pakai banget. Kulit asli dalamnya ya. Masih hitungannya masih mulus lah ini kak. Masih cantik banget. Cantik banget lah kak ya. Ini orang pasti jual masih di atas 1-2 ini kak. Tuh, aku 900 ribu aja. Ini orang-orang jual nggak mungkin di bawah 1 juta. Lengkap hulu, kulitnya mantul kayak gini kak. Nggak mungkin ini jualnya di bawah 1 juta. Boleh kakak cek-cek dulu. Dengan kondisi barangnya yang sama ya kak ya. Bukan yang ala-ala ya kak ya. Tuh, cantik banget. Ini udah emos channel semua tuh. Pokoknya mantul banget nih kak channelnya kak. Yang mau di 900 ribu. Mohon nih yang mau ini langsung ditransfer. Cantik pakai banget ya. Ini edisi khusus gede-gede nih kak. Pokoknya ini khusus tasnya yang jumbo-jumbo ya. Yang senang pakai tas jumbo-jumbo. Ini Lancetti nih. Lancetti-nya aku sell di 200 ribu aja. Cantik ya. Warnanya cantik dia. Ada minusnya bagian peter aja. Bagian peternya cuma nggak ini aja ya. Tuh. Ini kan lem dia kak ya. Tuh. Sebenarnya nggak ngaruh ke body ya. Cuman harus kujelasin biar kalian nanti nggak kecewa. Tuh, bodinya sih aman. Lem-lemannya ya, Kak ya, tuh. Kalau dipakai nggak masalah ya. Nggak kelihatan di sininya, Kak. Lengkap tali panjang bawaan ya. Ku kasih di 200 ribu aja. Lancetti 200 ribu. Lumayan lah, Kak ya. Udah kulas ini, Kak. Bukan bukan taiga nih, Kak. Ini sudah kulas ini ya. Soalnya ada dia kulas tapi motifnya taiga gini ya, kayak kemarin di KNJ itu. Udah ada keterangannya dia kulas. Aku ada lagi yang super-super jonggol itu. Masih berpikir aku untuk ngeluarinnya nih. Kotor banget dalamnya. Ini kayak lengkap tag. Tulisannya tulisan ini nggak tahu lah aku ya tuh. 200 ribu aja aku sel nih kak. Cantik pakai banget ya. 200 ribu cantik banget lah pokoknya itu. Ini desi gede-gede semua ya. Ini aku punya korun. Belum 200 kasih korun korun eh korun yang itu mana korun kudek oh itu yang orange tuh sini mana dek mumpung aku jembrengin korun ini cantik nih korunnya ya tuh dia kulit apa namanya nih ya ini kurang kurang dilap aja nih kotor ini kurang dilap ih cantik kali ya korunnya nih jarang ada nih korun korun yang bahannya kulit asli motif ini ya ini udah kulit asli ya kak ya
Oh, ini kurang dibersihin nih. Ih, bisa nggak nanti bersih nih? Ini loh, Kak, kotor ya. Coba nanti aku bersihin. Ini peter sih kayaknya. Ih, cantik loh padahal ini. Berapanya ini korunnya ya? Cantik banget loh ini. Atau biarin dah dulu ya nih. Biar aku bersihin dulu ya, takutnya nggak bisa hilang. Ini biarin dulu lah, takutnya nggak bisa hilang. Yang ini aja deh, korun yang ini aja. Warna oranye, kalau ini bahannya taiga ya. Kalau ini bahannya taiga, tapi ini yang warna oranye jarang dapat. Ini bahannya taiga, berapa sih harganya nih? Aku nggak ada harganya lagi. Ininya udah talinya bawaan ya, korun-korun gitu ya. Ini kalau mau korunnya aku kasih di 330 aja. 330 ya, Kak ya. 330. Dia udah langsung ya ininya tuh. Kulit asli loh ini, bukan taiga loh, Kak. Langsung ya. 330 karena warnanya ini susah ngerawat ya. Warna orange, harus bersih yang punya tas ini ya, Kak ya. Ini lengkap tagnya udah kulit asli. Ini kulas juga nih kayaknya tuh. Lengkap nomor seri ya. 330 aja dah. Kulit asli loh, Kak. Bukan bukan ini ya, bukan taiga. Tuh lihat kan, Kak. Kulit asli loh ini dalamnya nih. Mantap. Ih, murah kali lah nih. 330 ya, Kak ya. Minus-minus kotor pemakaian wajar lah. Kalau untuk hitungan di bal. Ini nanti kalau ini mah gampang ya, Kak. Nanti aku lap nih pakai Ming Oil bersih ya. Ini kotor di rak ini, bukan kotor di bal sebenarnya. 330 rupiah di situnya aja. Nah, itunya aja. Nih, Speedy Brera jumbo juga ya. Ini Kak bisa pakai tas mingat mini loh, Kak. Tas pesta juga bisa. Tuh. Oh, enggak terlalu gede sih. Tapi ini minus tali panjang ya. Minus tali panjang. Udah mix kulas nih. Ini bisa nih tali panjang ini. Oh, ini bisa nih. Oh, coklatan lagi dikit ya. Nih. Brera ya, Brera. Cantik ya Breranya nih. Ini kurang isi aja nih tuh. Wih, mantap. Mix kulit asli ya, Kak ya. Ininya kulit asli nih, Kak. Ini kotor ini ya. Nanti aku bersihin hilang ini. Masih hitungannya mulus ya, Kak ya tuh. Mantap, mantap, mantap. Kalau kulas kamu nggak sekrodit murce. Lama nunggu kamu. Kalau murce baru aku habis mosting langsung krodit. Nih lengkap tag ya, Kak ya. Puringnya nggak bisa ditarik. Lengkap tag tuh di dalamnya. Mantap ya, mantap nih. Brera. Berapakah ini harganya si Brera? Ada harga nggak ya? Nih kan lagi nggak ada harga kan, bikin pusing kan. Kok nggak ada harga nih, Dek? Oh, ada. Murah, Kak, 250. Kulit asli ya, Kak, ya, kulit asli mix sama PPC apa namanya nih. Selang-selang masih aman sentosa. Oh. Selangnya aman sentosa, belum ada yang nongol ya, belum ada yang kikis tuh. Kikis ada. Sorry. Ada kikis pemakaian sedikit. Ini udah kulit asli. Tuh ya. Cantik 250 aja. Minusnya cuma tali panjang. Kalau mau tali panjang pengganti, nanti aku kasih ya, tapi nggak ada yang sama kayak gini warnanya kayak. Cantik ini, Kak, tuh. Bisa pakai mingat mini ya tuh, bawa ke kabin. Aduh, enak banget ini pesawat pakai itu ya. Pokoknya ini semua edisi gede-gede, Kak. Biasanya kan aku edisi kecil-kecil, ini gede-gede. Ini kulit asli ya. Motif kroko. Nih, gede-gede semua nih, Kak. Gede-gede, cantik-cantik, kulit-kulit asli. Ini brandnya dari Rocky Boot. Wih, cantik. Tapi brandnya keren-keren loh, Kak. Walaupun buka bal, pasti udah ngerasain ya buka bal itu isinya kulit-kulit asli tapi gede-gede. Rocky Boot, Rocky Boot ya. Mantap, ini suede. Apa baldu pas Wedi. Pinggirannya masih aman ya. Pinggiran masih aman, masih cantik lah pokoknya nih. Rocky Bud. Zippernya segede gaban tuh. Rocky Bud ya udah emboss ya. Tuh. R. RB gitu dia. Rocky Bud by
apa nih, YNA. Nah, ini harga di mana nih? Adakah dia harganya? Ini barang yang lama padahal nih kan. Mana harganya nih? Gak ada nih harganya. Kalau lepas tuh pusing nggak sih harga. Ini Rocky Bird loh ini, Rocky Bird. Kulitnya jangan ditanya lah kalau Rocky Bird ya. Ini kalau mau 300 ribu aja lah kak tuh. Kalau nggak ada harga gini dah ya. 300 ribu aja ya tuh, cantik. Mau diukur nggak ya? Mana meteranku? Biar nanti kakak nggak ini ya. Nggak bingung itu gedenya seberapa sih. Kakak kira-kira aja nih aku ukur, kakak kira-kira. Ini 40. 40 ngelawan 28 ya. Ininya 40 ya, panjangnya ini 40, tingginya 28. 300 ribu aja. Kenapa tuh? Pakai sarung nak ngisi itu, pakai sarung. Ini lagi ala Bottega nih kak. Ini ala Bottega ya, kulit asli. Ih, cuman minusnya ini ketekan, ini kena rantainya ya, kayak nggak ada yang rusak ya. Nggak ada yang robek nih kak, cuman ketekan rantai aja. Nanti lama-lama balik dia kak ya. Ini lebarnya ini 38. Lebih kecil dari yang tadi ya. 38, tingginya ini 25. Oh, lebih kecil dari yang tadi. Ih, sayang banget lah, padahal cantik kali ya. Ini aku kasih 3,5 aja dari harga 400 nih, aku turunin nih karena ada minus itu ya. Karena ada minus ketekan itu, aku kasih 3,5 aja. Padahal cantik banget loh. Ini percis banget kayak Bottega ya tuh, sama ininya juga. Tapi no brand dia kak. Cantik padahal loh. Minusnya ini ya kayak ketekan. Tiga ruang dia. Nah nanti kakak balik aja makainya kan. Orang sama dia depan belakang kak. Depan belakang sama dia. Kalau depannya ini aman. Udah aku kasih 3,5 aja nggak apa-apa lah. 400 tadi ini karena kayak Bottega dia tuh. Ini kak, ini nggak ini ya kak ya. Nggak ada yang robek ini kak ya tuh. Benar-benar ketekan ini kak dia. Rantainya mungkin di sini terus ketekan sama yang lain gitu ya. Beginilah nasib kalau dapat barang dari bal. Biasalah ini ya. Kikis-kikis pemakaian wajar. Tapi masih cantik lah ya ini. Ada aja pemakaian-pemakaian sedikit ya. Tapi nggak kelihatan ya kak ya. Tapi aku jelasin. Nggak kelihatan tetap aku jelasin. Ini cantik nih kak. Ini di tote cantik ya. 38 ngelawan 25. Lebarnya 38, tingginya 25. Ini kalau untuk yang badannya agak berisi kak. Ini cantik. Kalau aku karena kekecilan, kegedean tas ya. Kasih murah tuh 3,5. Nih kalau ini bisa untuk tas mingat sultan nih kak. Cantik banget nih motif-motif daun ya tuh. Bisa di hobo, bisa di shoulder, bisa di sling. Bisa talinya bisa dipanjang pendekin ya. Ini juga kalau yang badannya gede bagus nih pakai-pakai pergi-pergi cantik kali loh Kak nih. Ada kikis sedikit di sini ya tuh. Sudut pemakaian lah ini ya. Ini vintage banget Kak, cantik ya. Klasik, ini full kulit asli Kak ya, full kulit asli. Aduh cantik kali ini kalau bule-bule lihat ini pasti langsung diambil nih Kak. Karena dia seneng yang klasik-klasik, yang unik-unik gini ya. Yang unik-unik gini seneng mereka. Yang gede-gede gini nanti kasih karungnya nggak apa. Karungnya bungkus. Ini brandnya nih kak, nggak kaleng-kaleng. So NSBS Teaming. Tuh ada brandnya dia kak ya. Ini mohon maaf ya, 400 ribu. Cantik banget, unik. Unik di 400 ribu. Ini kalau nggak kulit asli kakak kembaliin ke aku ya kak ya tuh. Udah benar-benar nyata ya, nyata di depan mata nih kulit asli. Tuh, rapi banget ya. Cantik banget nih kak, 400 ribu nih. Ini kalau dijadiin sling dapat 3 nih kak. Ini yang pengrajin-pengrajin nih jadiin sling dapat 3. Eh, jangan ditarik dek. Angkat ya. Tetap aja yang kecil-kecil. ini lagi kak nih. Pakai mingat-mingat bisa loh kak ya tuh. Udah dapat kulit asli kakak ya. Ingat-ingat kecil. Cakep banget kulitnya, Kak. Tuh kulitnya, cakep. Nggak tahu ibunya tuh kayaknya harus itu. Taruh lagi deh.
Masa mau aku jomblo? Enggak ada aku ngomong. Gimana tadi? Enggak ada enggak di sini. Ibunya tuh tadi ngambil. Ini brandnya dari OXO. Wih, ini ada yang habis-habis ini, Sian. Tasku nggak bisa ngisi, Kak. Ini ceritanya, tuh ini kan penting banget loh. Ini kalau nggak ada ini, tas tuh nggak cantik. Yang tas yang gede-gede ini ngabisin isian banyak. Makanya aku jembreng duluan itu. Tas-tas murce aku nggak bisa keluar nih gara-gara ini dah semua nih. Sini habis ya. Habis di sini ternyata ya. Pakai mingat-mingat mini nih Kak ya, mingat-mingat sultan itu. Ini harganya nggak ada coba nih. Gimana aku nggak stres ngasih harga nih. Kenapa nggak ada harganya ya? Aduh, bagus banget sih. Kalau masalah kualitas sih jangan ditanya ya. Cuman karena gede aja ini orangnya nggak mau biasanya. Tapi kakak beli ini untuk minggat. Jangan untuk... Ini panjangnya 42 ya. 42. Tingginya ini... Tingginya 40. Ada minus kikis di sini ya, Kak. Ya, tuh. Tuh, kikis. Tapi karena hitam jadi nggak kelihatan. Mungkin... di bal tuh ketarik dia ya. Ini aku kasih 250 aja. Murah banget ya. Lengkap tali panjang. Tali panjangnya aja nih gak dapet 50 ribu Kak. 250. Mantap itu. Gede-gede banget nih edisi ini Kak. Sedikit aja aku jembreng yang gede-gede ya Kak. Ini brandnya dari SOS. Apa lah ya. Apa sih ini? Keren banget nih Kak. Kulit asli Kak ya. Kulit asli, kulit Swede. Aduh, cakep banget lah. Pokoknya nggak kaleng-kaleng kulitnya nih, Kak ya. Ini karena isiannya, kalau nggak pakai koran jeleknya. Ini aja nih nggak bagus nih. Oh, masih baru dia, Kak. Brandnya dari Sok. Sok Atu, gitu ya. Sok Aksesoris. Lengkap tag tuh. Masih baru. Nih. Plat besi ya. Berapa harganya nih? Ih, murah banget. 180, Kak. Udah dapat kulit Swede. Tuh, 180 ya. Kulit Swede ya, Kak. Tuh, kalau dibalik gini dia. 180. Untuk suaminya nih, Kak. Tuh, keren banget. Nih ya. Cowok-cewek bisa pakai ya. 180 masih baru. Brandnya dari Sok. Ini lagi cakep nih. Kulit asli motif kulit ular ya. Bukan kulit ular nih. Motif aja ya. Ini motif kulit ular. Ini karena lecek di bal ini Kak. Tak kira ini ransel. Ternyata sling. Ternyata dia sling Kak. Cakep ya. Dia modelnya nanti begindang ya. Ini nanti modelnya begindang. Kalau dimasukin. Ih gimana sih. Oh gini, ini kan, ya kurang lebih seperti itulah ya tuh. Nanti ngancingnya begini ya. Nanti ini dimasukin ke sini. Ini bisa diatur Kak naik turunnya nanti ya. Lagi satu juga gitu ya. Lalu masukin ke sini, ke sini. Nanti kakak kancing-kancing jadi begini dia. Oh. Gitulah pokoknya ya. Kulitnya mah bagus banget nih Kak. Lemes. Ih cantik banget loh. Ini dua lapis loh Kak. Dua lapis kulit asli ya. Boros-boros banget ya pakai kulit. Kita yang kasihan karena kulitnya mahal. Ini malah boros-boros banget. Ini brandnya dari CC Sky, CC Sky, plat besi. Ih, masih like new nih Kak ya. Cuman ini leceknya karena dibal aja. Body 100% Guinea leather, lining 100% polyester ya. Ininya puringnya polyester. Bodinya 100% ini ya, Guinea leather. Tuh, udah ada keterangannya. Cakep nih, berapakah harganya dia?
Nih, nggak ada harga lagi. Tak ada harganya nih. Nggak ada, di mana harganya nih? Wah, nggak ada harga nih, Kak. Cantik tapi nih, Kak, ya. Wih, hardware-nya, Kak, Kak, tuh. Gak kaleng-kaleng ya, hardware-nya segede gini loh. Ih. Talinya bawaan ini, Kak, ya. Berapa lah aku kasih nih, yuk. Cantik banget loh ini, Kak. Ih, cantik banget ya. Ih, tak kira kamu apa loh bunyinya tuh. Masih mulus banget ya, Kak. Ini berapa lah ini kasih ya. Masih like new ya, Kak ya. Anggap beli baru lah ini, Kak. Nih. Kalau mau nih aku kasih berapa? Tuh, 450 aja yuk. Mantul banget nih. 450 ya, Kak ya. Nah, kalau ini mah pakai mingat aja udah nih. Ini mandarin. Hah? Nah, ini udah lama nih. Ini mandarina duck yang kemarin sudah laku. Ini kulit asli ya, Kak, ya, mandarinanya. Kalau kemarin udah laku juga satu ya, mandarina ducknya. Tuh, cakep ya. Ini gampang kalau warna hitam gini, Kak. Kalau nanti kikis-kikis tinggal dikasih semir hitam aja. Oh, ini modelnya gini. Nggak ngerti lah aku ya. Ini ya. Nah, di gini nih, Kak. Nanti mungkin diangkat gitu bagaimana, nggak tahu lah ya. Ini fungsinya untuk apa nih, nggak tahu. Tapi dia udah ada pegangannya gini, biar nggak mengganggu ya. Jadi nggak mengganggu nih, Kak. Si handle ini nggak mengganggu dia. Tuh ya. Tidak mengganggu dia jadinya. Jadi kalau dibutuhkan tinggal diangkat gitu dia. Mandarina duck. Ih, sini murah banget, 280 ya. Mandarina duck-nya 280. Usian biar bisa ngisi murce nih. Besok kita baru ke murce ya, Kak ya. Tuh, mandarina duck. Bukan kaleng-kaleng ya, Kak ya. Mandarina duck-nya 280 sih, tak ukur dulu. Ini tingginya yang gede ya. Kalau lebarnya nggak terlalu nih. Lebarnya cuma 35, 38 lah ya. Kalau dibuka gitu ya. 35, 38. Tapi ini tinggi. Tingginya 45. Wow, cantik ya. Dia model tote. Kalau kalau kosong gini dia. Di tote lemas tuh ya. Pakai mingat bisa. Kalau diisi kayak tadi tuh penuh gede jadinya ya tuh. Jadi tote juga cantik nih, Kak. 280 kulit asli. Ininya apa namanya tuh. Tuh, cantik ya. Ini modelnya jaring-jaring gitu tapi udah kulit ya. 280. Ini cantik juga nih. Lah, ini oh tali aslinya nih. Tapi kombinasi dia nih. Talinya kombinasi sinte nih. Ini kulit asli dalamnya nih sinte, Kak. Ini loh, Kak. Ininya kulit asli nanti. Aduh, kalau pasang tali ini 100 ribu bayarnya. Bisa nih, Kak, aku tambahin tali asli, kulit asli nih. 100 ribu nambahnya loh. Wah, gimana dong ini? Ini cantik soalnya ya. 400 loh harganya nih. Ih, cantik banget. Gimana caranya ngakalin talinya sih? Dia kulit asli mix sama sinte. Bagian talinya aja loh. Yang lainnya enggak. Ini brandnya Jesse New York ya. Brandnya Jesse New York. Ininya kulit asli, Kak. Tuh. Kan semua nih bodinya nih kulit asli ya. Masih like new lagi dia. Kulit asli loh, Kak. Ini juga kulit asli ya. Ininya loh. Talinya ini. Dalamnya nih lapisannya bukan kulit asli. Biasanya lapisannya kayak gini dia. Lapisannya biasanya kayak gini. Nanti aku tambahin gini aja lah ya. Biar bisa pakai tali panjangnya. 400 tapi ini udah aman ya nanti ya. Tuh dia bukan kulit asli lapisannya. Nanti aku ganti lah itu ya. Tapi tetap ini talinya ini. Cuman bagian ininya aku ganti nanti. Cantik kali loh nih si Jessie ini. Tuh. Jessie ya. Dia ruang utamanya segede gitu. Ada kantong kanan kiri. Ya, nantilah ya. Kalau nggak ada yang mau nanti aku servis dulu lah.
Ininya masih aman, udah emboss puri, ininya udah emboss jesi-jesi semua ya. Cantik ya, warnanya metalik nih. Abu metalik. 400 ribu ya. Tapi aku nyerpis itunya tuh habis bisa, kalau pakai yang kayak itu 50 sih kayaknya. Kalau pakai kulit asli 100 loh kak. Makanya aku nggak pernah mau buat tali ini kulas. Mahal. Bikin tali itu 100 sampai 150 itu pun nggak bagus dia. Ini nggak ada puringnya, plong gitu ya. Bagian kantongnya aja ada puringnya. Kalau kantongnya udah ada puringnya. Cantik ini ya. Kalau ini mah gimana caranya bilang nggak kulit asli. Udah nyata banget ini kulitnya. Ini 350. Oh. Dia pakai magnet ya. Udah lengkap tali panjang. Warnanya cantik. Minusnya ketekan-tekan aja di Bali. Kita cek lagi ya. Nanti dikasih mineral oil. Ini nanti ditak, kalau sebelum kirim nanti tak bersihin ini kayak. Ini kotor. Ini masih like nih kayaknya ya. Tuh. Tuh. Ya. Cantik ini, Kak. Magnetnya masih kenceng ya, tuh. 350. Talinya bisa di-adjust. Tuh ya, Kakak pakai minggat, pakai ini. Bisa lah ya. Kulitnya mantul. Ini kayak Marhenji dia ya, kayak Marc Jacobs dia nih. Ini kayak Marc Jacobs kulit asli nih ya. Ala MG dia. Wih, cantik ya. Ini tali panjangnya, ini tali soldernya ya. Terus ini tali teng-teng. Tiga nih, tiga fungsi. Tiga fungsi nih kak, tiga fungsi. Minusnya kikis-kikis manja lah ya. Nanti coba tak bantu mengwil. Karena kalau kayak gini nih, harus ditacap dia. Nggak ada soal semir warna gini ya. Tapi ini cantik banget. Kita lihat brandnya apa sih nih, cantik. Ini cantik, cantik, cantik. Ini brandnya Rangrang. Wih, udah lama banget nggak dapat Rangrang ya. Nih, brandnya dari Rangrang. Ini yang tahu brand dari Rangrang. Cakep ya. Ini nggak terlalu gede kak, kecil ini. Mana meterannya? Wih. Ini nggak terlalu besar ya. Cantik loh ini. Ini panjangnya 35. Tingginya 30 ya, rang-rang. 35 lawan 30. Minus-minus pemakaian ada ya kak ya tuh. Ini 400 ribu, sorry nih. Brand langka ini ya. Coba tak bantu nanti ini pakai ini ya. Semir-semir yang netral itu loh kak. Talinya tiga fungsi nih ya. Di teng-teng, di solder, di sling tuh. Brand dari rang-rang nih kak. Dia kayak Marc Jacobs ya. Yang tahu brand dari Marc Jacobs ini ada biasanya model gini. Kulit asli, full kulit asli ya kak ya. Full kulit asli. Ini lagi satu nih Morgan nih kak. Aku banyak punya Morgan. Ini aja dulu satu ya. Terus jadi cantik Morgan. Gue gak tega aku lepas kak. Ini model hobo. Ini karena kepenuhan isi nih ya. Dia model magnet ketutup nih gini ya. Tapi magnetnya kenceng. Ini like new loh kak. Masih berplastik. Di dalamnya kulit asli motif ular. Kalau ini tikar ya. Masih berplastik. Morganya masih berplastik ya kak ya. Tuh. Ya aku tutup lagi biar mengkilat. Ininya kak tuh. Motif naga dia ya. Ininya. Ih cantik banget lah ini pokoknya kak. Morgan. Terus nih DC-nya cantik-cantik banget. Masih ada silikanya tuh. Oh ini ada kartunya lagi kak tuh. Udah ada kelengkapan kartu Morgannya ya. Oh. Morgan. Masih baru nih kayaknya ya. Nggak ada tanda pemakaian dia kak. Ininya aja masih bersih sekali. Masih cerah ya. Wih cantik. Ini ada penutupnya lagi. Ini kalau mau aku kasih 500 Morgannya. Morgan kulit asli. Full kulit asli ya kak ya. Nih, ininya juga kulit asli. 500 ribu.
cakep, pakai banget lah ini ya. Wih, cantik banget Morgan. Ala Bottega. Tuh, gitu dia kalau dipakai ya. Dia modelnya menggini aja, Kak, nggak bertalpan. Cantik ya, mewah. Kayak Bottega ya. Cantik ya, Kak. Nah, itu aja dulu ya, edisi besar-besarnya, kelas besar ya. Hari ini kayaknya cukup itu aja video kita. Besok mudah-mudahan aku bisa jembreng yang murce. Karena nih isiannya penuh di yang gede-gede ini, Kak ya. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah berbelanja. Semoga puas ya dengan barang yang dibeli. Dan jangan lupa transferannya, like-nya, subscribe-nya, komen-nya. Semua ditunggu ya, Kak ya. Semuanya terima kasih. Bye-bye.